bersama Pak Ustaz Munir Abdullah, Imam Masjid Al Amin Loktuan Drone Timi X8 Mini. Alhamdulillah, kami bersama anak kami yang sedang berada di depan Masjid Jami Al Amin dan sekaligus memberikan pemanasan olahraga untuk anak-anak kami di MTs Al Amin. Sebagai guru olahraga di MTs Al Amin, 4 swasta yang ada di Loktuan kita yang mendominasi sehingga jumlah siswa kami tahun ini alhamdulillah berjumlah 36 orang. Alhamdulillah. Saya tanya dengan teman-teman yang ada di swasta lain, ternyata tidak ada yang sama jumlahnya dengan di MTs Al Amin. Berarti ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Loktuan khususnya untuk memasukkan anaknya, menitip anaknya, memberikan amanah kepada kami untuk memberikan pembelajaran anaknya di MTs Al Amin masih cukup bagus, masih cukup banyak, dan kami berharap kepada kedua orang tua agar bisa bekerja sama mendidik anak-anak kami agar bisa menjadi anak-anak yang baik masa depannya. Amin. Dan satu hal lagi yang paling penting, jangan bekali anak-anak kita dengan HP. Kalaupun dibekali dengan HP, tapi harus dikontrol terus di rumah. Karena kami sudah membuat aturan bahwa siapapun siswa yang bawa HP ke sekolah, maka pihak sekolah akan menyita dan tidak akan memberikan kalau orang tuanya tidak hadir di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Munir Abdullah selaku Imam Masjid Al Amin dan sekaligus kepala sekolah MTs Al Madrasah MTs Al Amin Loktuan.